Tak bisa mengelak lagi, mantan ART Iis Dahlia bawa bukti. Langsung polisikan suami Iis Dahlia. Update berita artis terbaru hari ini. Bikin sok, mantan ART Iis Dahlia tunjukkan rekaman salsa dan satrio main di kamar. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Suami Iis Dahlia, Satrio Dewandono, diduga memiliki hubungan terlarang dengan putri sambungnya, Salsa Dila Juwita. Mantan asisten rumah tangga ART Iis Dahlia pun buka suara, mengungkapkan rekaman Salsa dan Satrio Dewandono yang tengah main di kamar. Iis Dahlia shock saat melihat bukti rekaman yang selama ini disembunyikan. Kabar tersebut disebarkan melalui sebuah video yang diunggah dari kanal YouTube High Infotainment pada Kamis kemarin. Bikin shock, Iis Dahlia mantan ART buka suara, tunjukkan rekaman salsa dan satrio main di kamar. Demikianlah judul video tersebut. Pada thumbnail video terlihat foto Salsa Dila yang berpose dengan satrio. Ada juga potret sepasang pria dan wanita berada di pinggir kolam renang dengan pakaian terbuka. Selain itu terlihat foto Iis Dahlia dengan wajah yang sedih, seolah menahan tangis. Thumbnail juga berisi narasi yang mirip dengan judul video. Sejak diunggah, video tersebut telah ditonton lebih dari 2.300 kali penayangan. Lantas benarkah klaim berita tersebut? Beginilah fakta yang sebenarnya. Setelah kami menonton secara keseluruhan, video yang berdurasi 3 menit 16 detik itu tidak memiliki bukti akurat yang menyatakan ada hubungan terlarang antara putri dan suami Iis Dahlia. Narator dalam video hanya menyampaikan artikel terkait hubungan Salsa Dila Juwita dan Satrio Dewandono sebagai anak dan ayah sambung. Keharmonisan keluarga Iis Dahlia disebut narator terusik usai viral video sungkeman Salsa Dila Juwita kepada Satrio Dewandono di momen Lebaran tahun ini. Narator juga menjelaskan warganet ramai mengkritik hubungan Salsa dan Satrio yang dianggap tidak pantas dilakukan. Namun, hingga akhir video tidak ada bukti maupun penjelasan yang menyatakan mantan ART Iis Dahlia buka suara dan menunjukkan rekaman Salsa dan Satrio main di kamar. Jadi kesimpulannya, oleh karena itu, kabar yang mengklaim mantan ART Iis Dahlia buka suara dan menunjukkan kerekaman Salsa dan Satrio main di kamar adalah berita yang tidak benar alias hoaks.